Halo guys, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang wajib kalian punya. Dia adalah, nih, dia adalah blush on Vokalur. Dia tuh selain harganya affordable dan aku mau try on ke kalian sebagus apa blush on ini ya. Kita mulai review dari packagingnya dulu. Dia tuh packagingnya mungil banget, jadi bisa dibawa kemana-mana. Tuh kalau misalnya mau dibawa keluar pun tinggal masukin dompet kecil aja, dia udah aman banget tempatnya ya. Dari mulai packagingnya dia manis banget dan looknya sederhana banget kan. Nah di sini aku pakai yang shade 401 Perfection Velvet Blush nih. Ini ada shade-nya 401 di sini. Dan untuk tonenya tuh dia 3,7 gram ya nih. Sekarang aku mau coba try on ke teman-teman di sana biar kalian gak penasaran sebagus apa sih Vokalur ini. Sebenarnya aku udah sering pakai produk ini karena dia itu benar-benar sedikit aja udah kelihatan banget merahnya. Ih, daripada banyak ngomong ya, kita sambil ngomong sambil review ya. Nih aku cuman ambil beberapa tap aja tuh. Langsung kelihatan merah gitu guys. Dan merahnya tuh dia nggak yang merah ngejeplok kayak ditabok orang gitu ya. Tuh, menurut aku ini merahnya tuh merah bikin merah peachy orange gitu loh tuh. Jadi merahnya tuh merah merona, manis banget. Tuh, jadi kalau misalkan dipakai ke kondangan, ini tuh bagus guys. Warnanya tuh aku suka untuk shade yang ini ya. Dan biasanya selain dipakai blush on juga aku suka pakai buat eyeshadow gitu. Jadi senada antara blush on sama eyeshadow. Nah ini lightingnya udah aku matiin karena over lighting. Jadi gak kelihatan untuk details dari blush onnya ya. Tuh. Cakep banget kan guys warnanya guys. Jadi aku tuh biasanya pakai blush on tuh nyebrang ke hidung. Kalian bisa lihat sendiri deh ini pokoknya warnanya aku suka banget dari shade-nya. Jadi dia tuh nggak yang merah lebay banget dan dia tuh kayak menyatu sama kulit aku gitu loh guys. Jadi segar kan wajahnya guys. Nih. Kita betulkan kerudungnya tuh. Nah ini udah selesai aku pakai, gampang banget di blendnya dan lihat ya guys perbedaan before afternya. Jadi dia tuh meskipun sedikit aja udah kelihatan kayak merah meronanya tuh cantik banget ya nggak sih? Nah, kesan merah yang ada di pipi tuh kayak mewah banget. Kayak natural banget merahnya tuh di kamera aja tuh kelihatan natural banget ya kan, apalagi kalian pakai aslinya. Aku suka sih sama Vokalur yang blush on ini. Selain dia murah, harganya murah banget. Nanti aku spill, aku buka dulu toko orange ya. Nyata harga satu blush on ini tuh cuman 35.000. Wow, worth it banget. Bener gak sih? Worth it banget, lihat deh. Dengan harga 35.000, dia ngasih efek blush yang bagus banget. Orange, merah, pinknya tuh pas banget. Perpaduannya tuh kayak cantik banget kan? Nih. Untuk harga 35.000 menurut aku sangat-sangat murah dan pantas banget buat kalian coba ya. Karena satu blush on ini aja tuh kalau misalkan dipakai tiap hari setahun aja tuh dia nggak akan habis. Karena cuman pakai step-step sedikit doang kayak tadi, merahnya tuh udah kelihatan banget gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan dipakai tiap hari kan biasanya pakainya tuh cuman satu tap doang gitu biar kelihatan kayak ada sari-sari pinkinya gitu di wajah. Jadi bakal awet banget gitu ya. Blush on Vokalur ini salah satu blush on yang tidak rontok kalaupun dipakai seharian. Jadi dia tuh awet banget guys, awet banget gitu. Kalau misalkan kalian make up-an pagi ketemu sore juga dia tetap stay on kayak gini. Si blush on-nya tuh tetap kelihatan dan warnanya tuh menurut aku seksi banget, ya gak sih?
gitu guys tuh. Jadi buat harga 35.000 mah guys, please lah kalian harus wajib banget check out ya. Kalian harus banget punya karena ini tuh kayak dipakai daily, bagus, dipakai kondangan apalagi gitu ya guys. Dan dia itu nih ya, untuk teksturnya sendiri dia itu mudah di blend ya, seperti tadi yang udah aku pakai, dia tuh mudah di blend dan mudah menyatu dengan kulit. Jadi enggak numpang gitu. Ada juga blush on yang numpang gitu. Karena aku pernah pakai blush on yang kayak numpang doang di kulit wajah tuh, jadi kayak ih sebel banget. Sebenarnya si Focal Blush ini dia tuh punya beberapa shade ya, dan aku pun gak punya semua. Jadi kemarin itu aku check out itu cuman shade yang 401, karena ada beberapa influencer yang mereka tuh pada pake si 401 ini. Dan kan penasaran, makanya udah aku check out aja. Dan ternyata hasilnya, finally aku jatuh cinta banget guys tuh. Dia tuh selain mudah di blend, harganya murah, terus tahan lama juga. Tuh kan pokoknya udah paket komplit deh guys tuh. Gitu guys. Oke guys, aku mau coba sedikit pakai di kelopak mata ya, biar kalian tahu seberapa bagusnya kalau kalian di mix antara mata dan nih eyeshadow vs blush on dalam satu tone warna. Ini tuh cakep banget guys, tahu nggak sih? Tuh. Ya kan? Ini tuh pakainya cuma segini doang, satu. Terus kita pakai ke mata dan di blend. Nah. Tuh. Kelihatan enggak sih natural banget kan? Aku tuh sejatuh cinta itu sama produk ini karena lihat deh guys. Nampak di kamera pun kelihatan gitu ya, kayak tuh ya, kayak tuh bulu mata gue jatuh. Nih, nampak banget kan keestetikan wajah ini, kayak temanya itu kayak sunset-sunset gitu loh, bener gak sih? Hanya kalau misalkan aku mager banget make up ke kondangan, jadi aku tuh cuman make up kondangan tuh literally gini doang gitu ya. Jadi kayak blush on sama eyeshadow tuh pakai Focalure aja biar mereka tuh satu tone wajahnya tuh, jadi gak kayak warna-warni gitu ya. Gitu guys, dan lihat deh di mata guys tuh, cantik banget kan, kayak warnanya tuh kelihatan gitu tapi gak gonjreng banget. Ini sih yang bikin aku suka sama Focalure ini gitu. Oke ya guys, segitu dulu video yang bisa aku share kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Buat yang mau check out seperti biasa, nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Segitu dulu yang bisa aku share hari ini. See you next time.